Testing karburator Kelik 282 buat Marzani Eko Dwi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Nah, ini terakhir ya edisi KLX. Ini karbujektor, ini gelarnya sudah karbujektor. Karburator rasa injektor. Spesialis irit. Oke, langsung saja. Seperti biasa. Pasti tokcer tanpa harus dibantu oleh gas, tanpa didoping, tanpa bantuan tuas gas. Mesin sudah secara natural alami hidup ya. Tandanya juga mesin sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, ring pistonnya juga rapat. Jadi kalau ini sudah sip, karburator baru, tapi filter udara wajib plong ya, nggak mampet kotoran. Ini sangat tricky ya, maksudnya sangat apa ya? Kadang itu kelihatannya bersih, tapi buntu karena debu-debunya halus ya, tergantung daerah masing-masing. Debunya putih, nggak kelihatan. Atau disemprot dengan anginnya itu kurang kencang. Kalau kencang itu mampu membongkar ya, membongkar pori-porinya filter kertas itu. Nanti jalannya udara bisa plong. Kalau plong di sini nanti plong. Nah, businya nanti bisa bersih. Ruang bakar bersih. Tapi kalau sini seret, nanti anginnya masuk sedikit, ini bensin saja yang ngocor. Businya hitam-hitam, ruang bakarnya juga kotor. Nanti mesin lama-lama kompresinya bocor. Oke, jadi ini saling berkaitan ya, saling bisa, ini variabelnya saling bisa mensabotase satu sama yang lain. Maksudnya ini jelek, ini bagus, tetap sulit nyalanya, sulit starternya ya. Ininya baru, mesinnya baru, karburator baru, ininya mampet sama juga. Jadi sebelum nyalakan karburator diperiksa ini dan ininya ya. Gasnya seperti biasa, ini sampai ke stopper sini ya. Cepat naik, cepat turun juga, langsung senyap ya. Kalau cepat naik, lama turunnya bertengger, gasnya kabur, gak turun-turun, itu tandanya karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gas kecilnya sekarang. Enak ya, dimainkan gasnya ya. Dan heran nanti ditancepin di mesin, nanti suara mesinnya bisa halus. Oke, saya matikan dulu ya. Nah, ini tidak lupa Mas Marzani Eko Dwi, wajib ya lihat di YouTube saya lainnya. Diketik aja judulnya, tutorial cara pasang karburator KLX ke motor Skywave Hayati DR39 Choice, atau dilihat judulnya itu di halaman kedua produk di Tokopedia maupun Shopee. Itu ada judul YouTube-nya di halaman kedua. Jadi di swipe ya, di swipe satu kali gambar kedua produk Tokopedia Shopee itu ada judulnya, tutorial cara pasang karburator KLX ini. Nanti saya terangkan panjang lebar tentang persyaratan apa saja supaya dapat manfaat karburator KLX saya ini, karbujektor KLX ini, irit ala injection, tarikannya senut-senut ala trill. Nah, ini soalnya karakter tipikalnya dari motor trill. Senut-senut bawahnya sampai tengah. Oke, sekian, terima kasih, dan tentu saja habis kopinya nanti saya ambilkan di atas. Selamat menikmati.